Oke, nah ini kita lanjut lagi yang kemarin ya. Ini hasil yang kita sudah cetak kemarin, kemudian saya potong ini ya. Bagian sininya saya potong mengikuti pola kemarin. Bagi yang belum belum mempunyai pola ini, silahkan nanti saya sertakan link di bawah ini ya, untuk membuat polanya ya. Nah, ini kita langsung cetak ya. Kita langsung buat, nanti hasilnya jadi seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan membuatnya ya. Nah, cara yang pertama, kalau sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita tempel dulu menggunakan double tip. Nah, double tip ya. Jadi kita pilih yang mana bagian atas, nanti kan dia hasilnya kan seperti ini ya. Tuh. Nanti dia akan bulat seperti ini ya. Nah, kita pilih dulu mana yang bagian atas. Nah, sepertinya yang ini bagian atasnya lebih bagus lagi ya. Tuh. Ini bagian atas berarti ya, berarti kita nanti di sebelah sini berarti. Karena ini bagian atas, berarti di sebelah sini kita tempel ya. Oke. Sekarang kita tempel dulu ya. Saya pause dulu karena saya sendirian. Oke. Nah, yang ini sudah saya tempel ya. Sudah saya tempel double tipnya. Sekarang akan kita pasang di sini. Di tumbler ini. Nah, tumbler ini bisa kalian beli online juga ya. Silahkan cari aja di Tokopedia, namanya tumbler. Atau di marketplace yang lainnya. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, ya. Jadi nanti kertasnya kita letakkan di sini. Kemudian ininya kita masukkan seperti ini nanti ya. Nah. Nanti dia akan lekat di bagian kepala sini. Oke. Nah, ini kita proses pasang ya. Pasang dulu. Kita rapikan ya, kita rapikan. Kalau sudah rapi, oke. Kalau sudah rapi, nanti kita lekatkan lagi di bagian sini ya. Saya pasang dulu double tipnya. Saya pause dulu. Oke, nah ini tadi sudah saya double tip ya, bagian dalam sini. Saya paskan dulu, kemudian saya buka tadi ya. Saya buka, kemudian saya double tip di sini. Kalau sudah kita lekatkan langsung ya. Nah, bagian sini ya. Jadi tinggal tersisa yang bagian sini tadi yang sudah kita kasih double tip tadi ya. Ini kita double tip juga sama saja. Saya pause lagi ya. Oke, hasilnya sudah ya. Oke, kalau sudah kita lekatkan seperti ini ya. Nah, ini sudah di double tip ya, sudah pas ukurannya ya. Nah, ini tinggal kita pasang bagian plastiknya ya. Bagian plastiknya ya. Nah, seperti ini. Ini kita tekan saja seperti ini ya. Jadi jangan sampai tengahnya ketekan ya. Jadi pakai yang bagian ujung sini dengan ujung sini aja yang kena, jangan sampai tengahnya ya. Seperti ini, atau bisa nanti pakai alas. Pakai alas kalau sakit tangannya ya. Pakai kardus ditekan aja seperti ini, atau bisa menggunakan tips lainnya ya, pakai berat badan ya. Pakai berat badan bisa. Nanti kalau ditekan secara sempurna, maka dia akan ngeklop ke dalam sini ya. Saya pause dulu ya. Oke, sudah selesai ya. Ini sudah saya tekan tadi ya.
Tadi saya injak ini tadi. Jadi saya seperti ini. Kemudian saya injak pakai berat badan. Tas nanti bunyi dia. Kalau sudah bunyi tinggal kita masukin aja. Kalau misalnya ada yang kurang masuk kita masukin pakai gini aja. Nah, petek seperti itu ya. Pakai ini. Nah, oke. Kalau sudah masuk seperti ini tinggal kita tambahkan saja tutupnya. Oke, good. Sudah jadi ya. Oke, sampai jumpa kembali.